Halo, selamat pagi teman-teman semua. Jumpa lagi bersama saya. Hari ini saya akan coba sharing ke teman-teman bagaimana cara membawa unit kendaraan, baik itu mobil ataupun motor, keluar dari Kota Batam. Karena di Kota Batam sendiri perlakuan pajak untuk kendaraan berbeda ya. Jadi ketika kita membeli sebuah unit kendaraan itu ternyata tidak ditambahkan PPN-nya. Jadi mobil ataupun kendaraan, baik itu mobil ataupun motor yang kita beli di sini, itu ternyata tidak bisa keluar dari Pulau Batam. Nah, jadi berhubung saya akan membawa unit ini keluar dari Kota Batam, jadi saya harus mengurus izin atau menghilangkan cap FTZ yang ada di STNK-nya. Nah, seperti ini. Ini ada cap FTZ-nya ya. Nah, itu. Jadi kalau untuk keluar dari Pulau Batam hanya sementara, misalkan kalau rekan-rekan mau liburan pulang kampung ke Sumatera ataupun ke Jawa dengan membawa unit yang sudah ada di Batam, misalkan itu hanya untuk 1 minggu atau 10 hari, itu bisa minta izin aja. Tapi berhubung ini mobil akan saya bawa permanen keluar dari Kota Batam, jadi saya harus ngurus PPN-nya dan mencetak ulang STNK ini dengan menghilangkan kode FTZ-nya. Yuk, ikuti terus saya. Habis ini saya akan ke Samsat dulu. Kita sudah sampai di kantor Samsat Kota Batam. Dan kita lagi nunggu pengecekan fisik dulu. Nah, ini adalah mobil-mobil yang antri yang untuk melakukan cek fisik. Oke, kita sudah selesai melakukan cek fisik. Tadi kita nggak bisa mendokumentasikannya. Ya. Pak, makasih Pak. Kita tunggu hasilnya gimana. Jadi STNK yang tanpa stempel FTZ itu kemungkinannya keluar dalam paling lambat katanya 10 hari hari kerja. FTZ itu sendiri adalah singkatan dari Free Trade Zone, di mana kendaraan yang ada di wilayah Free Trade Zone tersebut tidak dikenakan biaya pendapatan nilai atau biaya barang mewah lainnya. Jadi kesimpulannya, kalau kamu beli mobil atau beli motor di sini, itu harganya pasti jauh lebih murah dibandingkan dengan wilayah Indonesia lainnya. Cuma memang tidak bisa keluar dari wilayah tersebut. Nah, jadi kita sudah selesai cek fisik, sudah selesai melakukan pembayaran, tinggal menunggu STNK baru tanpa stempel FTZ-nya keluar. Semoga aja ini bisa cepat, katanya 10 hari, tapi mudah-mudahan nggak nyampe 10 hari kerja. Besaran PPN yang mesti kita bayar itu adalah 10% dari nilai jual kendaraan bermotor kita. Itu ada tertera di STNK-nya. Tapi informasinya per tanggal 1 April besok, sekarang kan masih Maret nih, per 1 April besok PPN akan dinaikkan oleh negara sebesar 11% dari nilai jual kendaraan bermotornya. Jadi misalkan nilai jual kendaraan bermotor kalau yang ini itu sekitar 160 jutaan, jadi 10%-nya adalah 16 juta. Jadi kita tadi transfer ke biro jasanya 16 juta ditambah karena STNK-nya udah dicetak, pencetakan ulangnya dikenakan lagi biaya tadi sebesar 1.500 di plus biaya jasanya mereka.
Jadi totalnya ya kurang dari 20 jutaan tadi kita bayar. Informasinya mudah-mudahan aja dalam 10 hari kerja ini selesai, jadi kita bisa balik ke Padang. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih karena telah menemani saya setengah hari ini dalam pengurusan PPN mutar-mutar ke kota, ada keliling kota Batam. Semoga video ini bisa memberikan informasi bagi teman-teman. Semoga dapat memberikan informasi jika teman-teman mau beli unit, beli mobil, beli motor ataupun kendaraan mewah yang ada di kota Batam itu bebas biaya pendapatan nilai dan bebas biaya dari pajak barang mewah lainnya. Dan kalau ingin keluar, membawanya keluar dari keluar wilayah FTZ itu harus membayar semuanya. Ya, terima kasih. Kita doain aja semoga STNK baru saya cepat keluar dan ini bisa dibawa ke